Sabtu 6 April 2024. Lokasi sekitar gorong-gorong Talebai. Perbatasan Desa Retak Ilir Kecamatan Ipu dengan Desa Retak Mudik Kecamatan Sungai Rumbai. Jadi air yang mengalir itu melewati bawah jalan ini tanpa ada gorong-gorong. Iya. Timbunan koral. Batang kelapa itu, Pak. Oh, batang kelapa. Iko, kok penahannya batang kelapa iko lah pula. Kelapa pula. Ha. Oh, penahan. Ada amruk itu. Dari tak. Makanya iko kalau dipaksa, makanya kali muatan itu memang dilarang lewat, Pak. Iya, iya. Tambah ambruk kalau di. Iya, tambah ambruk. Iko kan maksudnya masih bertahan, masih bisa dilewati mobil kosong kan. Sampai iko diperbaiki. Tapi kalau dipaksa dengan mobil muatan agak mengkhawatirkan. Iya. Kita bisa kosong itu. Enggak bisa lewat juga. Berapa tingginya kira-kira tadi? Pak, ini tuh sedurungnya, Pak. Strong. Masih pendek saya. 3 meteran berarti? Tingginya 5 meter sama pondasi. Pandangan mata larabu-labu nak apa ya? Kali situ mungkin efek meter. Kali pun apa lima? Lebih dalam yang sebelah situ ya? Kali pun apa efek lah rumah? Jadi malam aku baru situ baru.